apa sih lari-lari? Udah tahu gelap begini. Jadinya kita tabrakan kan? Sorry, aku panik. Aku takut banget sama gelap. Ah, mati lampu lagi! Aduh, kamu kenapa sih? Malu ah sama adik-adik yang ada di rumah? Iya, maaf ya, aku takut banget sama gelap. Serius kamu takut sama gelap? Iya, kalau gelap aku tuh merasa aku sendirian, aku gak bisa lihat apa-apa. Ih, aku takut. Mati lampu kan cuma sebentar. Kamu tahu gak, Tuhan menciptakan mata kita begitu pintar. Sehingga dalam gelap, mata kita bisa memasukkan sebanyak mungkin cahaya yang ada. Dia bisa menyesuaikan diri. Jadi kamu tunggu sebentar saja, lama-kelamaan kamu bisa melihat bayangan-bayangan, bentuk-bentuk, benda-benda di sekitar kamu. Lagian kamu gak sendiri, kan ada papa, mama, keluarga kamu, ada aku. Yang paling penting ada Tuhan Yesus, dia selalu ada bersama dengan kamu, dalam terang, dalam gelap, dalam luar rumah. Di dalam rumah, bahkan di dalam sedih ataupun senang, dia selalu ada bersama dengan kita. Oke, berarti aku gak perlu takut lagi ataupun sedih kan ya? Kan ada Yesus. Betul, ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Dia begitu mengasihi kita. Bahkan dia rela mati buat kita. Di firman Tuhan berkata, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, kalau Yesus sudah mau mati untuk aku gak perlu takut gelap lagi kan ya? Kamu tidak perlu takut apapun lagi, kan ada Yesus. Dia selalu ada bersama dengan kita. Kemanapun kamu pergi, dia mengikuti kamu. Karena dia tinggal dalam hati kita. Oke, kalau begitu mulai dari sekarang aku gak perlu takut lagi. Kalau sampai mati lampu. Kamu berdoa? Iya. Sekarang kalau aku takut, aku berdoa. Karena aku percaya Tuhan selalu bersama dengan aku. Kalau gitu, kita berdoa bersama-sama yuk. Ayo, adik-adik yang di rumah juga berdoa yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan dalam gelap sekalipun, waktu mata kami tidak bisa melihat apa-apa, kami tahu Engkau ada di situ bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat memanggil-Mu teman yang setia. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian tidak perlu takut lagi ya. Kan ada Yesus. Selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus setia.
selalu di hati, dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, dia teman setia.